Sofi, berjumpa lagi di channel YouTube Got All, Got For All. Nah, kali ini kita akan melakukan burst test pada selang hidran PU atau polyuteran dengan tekanan 8 bar. Kira-kira gimana ya? Apakah masih bagus nanti selangnya setelah ditekan hingga 8 bar? Mau tahu? Kita langsung cek aja ya. Nah, sobat api, kita sedang bersama teknisi kita. Kita sedang melakukan pengisian air untuk keseluruh selang PU ini. Dan juga nanti akan kita pompa terus hingga tekanan 8 bar. Nah, sobat api, sekarang sudah terus dilakukan pemompaan dan sekarang sudah mencapai 1 bar ya. Akan melalui proses panjang nih, kita akan tekan terus hingga 8 bar. Yuk kita saksikan langsung. Tetapi sekarang ternyata sudah mencapai 8 bar ya. Kenapa 8 bar? Ini karena mengikuti working pressure dari selang ini sendiri. Contoh fakta di lapangannya sendiri, selang ini akan terus dipompa dengan tekanan 8 bar dengan air mengalir. Jadi air terus mengalir ya. Sementara kita akan mengecek bagaimana dengan kita tahan nih di angka 8 bar ini dengan tekanan statis, apakah selang akan masih bagus atau tidak. Yuk kita buktikan sendiri. Ya sobat api, setelah menunggu selama 1 menit ketika kita menahan selang ini pada tekanan 8 bar, ternyata selang masih bagus ya, selang PU ini. Nah, sekarang kita akan terus pompa nih dan kita akan buktikan sendiri sampai sejauh mana selang ini mampu menahan tekanan. Kita lihat sendiri sampai tekanan berapa bar ya. Dan ini akan membuktikan kualitas dari selang Got All. Yuk kita buktikan. Sobat api, sekarang sudah terus kita pompa dan sudah mencapai angka 10 bar ya. Ini berarti sudah 2 bar dari goal kita sebelumnya, yaitu 8 bar ya. Sekarang bakal kita push terus nih sampai sejauh mana nih. Untuk saat ini sih di angka 10 bar itu selang masih dalam kondisi yang bagus. Sekarang terus kita pompa ya. Nah, akan kita lihat sampai sejauh mana selang hidran dari Got All ini mampu menahan tekanan. Sobat api, ini sekarang bisa kita lihat sendiri ya, setelah kita lakukan pemompaan hingga 15 bar lebih, sekarang terjadi ini bocor tapi di bagian valve-nya. Jadi ini juga karena valve-nya sendiri dengan apa ya, posisi terbalik. Jadi seharusnya biasanya kalau pada di lapangannya melalui output ya, jalur output, tapi ini menjadi input. Tapi ini termasuk luar biasa ya, karena sebenarnya valve ini cuma bisa mencapai tekanan 10 bar aja. Tapi kita ternyata sudah sampai 15 bar lebih. Tapi selain valve nih, pada selangnya sendiri masih pada kondisi yang bagus banget. Dan ini membuktikan bahwa kualitas selang PU dari Got All itu top banget deh pokoknya.